Selain menyediakan fasilitas inap, rumah steril juga menyediakan pet taksi loh. Pet taksi ini merupakan antarjemput kucing steril bagi peserta steril yang sibuk dan tidak sempat mengantarkan kucing ke tempat steril. Pet taksi ini juga bisa menjadi solusi untuk kondisi cuaca yang tidak menentu. Mas Yoga yang biasanya mengantar jemputan kucing. Halo, perkenalkan, nama saya Yoga Pratama. Saya di sini selaku pet taksi dari rumah steril. Awal gabung pet taksi rumah steril kapan? Tepatnya atau tanggalnya saya kurang ingat ya, tapi sudah berjalan 2 tahunan lebih lah bergabung dengan pet taksi di rumah steril. Alasannya kenapa tuh dulu itu? Alasan utamanya sih untuk mencari tambahan ya, selain ada pekerjaan yang saya jalanin, sampingannya ya pet taksi ini. Oke, terus kalau boleh tahu proses dari pet taksi ini gimana sih prosesnya? Untuk prosesnya, kita dari pet taksi terima data dari admin rumah steril H-1 sebelum penjemputan. Jadi kita pastikan dulu oleh adminnya jika customer sudah melakukan pembayaran dan booking, baru dari kita pet taksi untuk konfirmasi penjemputan esok hari ke customer. Terus soal kargo, pet taksi menyediakan atau enggak? Kami dari pet taksi menyediakan kargo. Insya Allah berapapun jemputan kucingnya, kami akan usahakan untuk sediakan. Pet taksi ini aman nggak sih buat kucing? Untuk keamanan pasti aman. Pasti aman, karena kan kita bertanggung jawab penuh atas penjemputan dan pengantaran kucing yang kita jemput.